Whoa.
Sekarang kita akan menuju ke masjid Masjidil Haram. Sekarang kita lagi berjalan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat maghrib sampai isya. Itu kalau dari kelompok kita ya Pak, insya Allah sekitar jam 8-an setelah sholat isya kita akan kembali pulang ke hotel. Tapi kalau kita gimana Pak, mau itikaf dulu sampai tahajud atau gimana? Kita pulang dulu di tahajud jam 3. Menuju ke pintu. Kita masih berjalan menuju Masjidil Haram. Alhamdulillah, kemarin itu semalam ya, kita sudah melaksanakan umroh wajib ya Pak. Alhamdulillah, mohon doanya. Sekitar 8 hari kemudian ya kita akan melaksanakan puncak haji. Mohon doanya semoga kita sehat dan dilancarkan selama kegiatan hajinya. Nah, sebelum Masjidil Haram ini banyak pertokoan yang menjual cindramata haji. Tadi kita di hotel sudah melaksanakan sholat asar, jadi nanti insya Allah kita di Masjidil Haram akan melaksanakan sholat maghrib dan isya ya Pak. Jadi lantai 2 kali ya. Nah, itu terlihat banyak sekali toko-toko yang menjual pernak-pernik serta perhiasan. Masya Allah ya. Wah, masih banyak burung-burung tuh Pak. Alhamdulillah sudah dekat ke Masjidil Haram.
Gracias.